Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rip Anggara 19. Anjay mantul, mantul, mantul. Oke guys, nah di video kali ini channel Rip Anggara 19 akan ngasih informasi nih ya, mengenai bukan formasi default terbaru, tapi ini hanya reminder aja ya, mengingatkan kembali untuk kalian. Karena untuk formasi default yang baru di updatean hari ini tanggal 28 September, Konami tidak menambahkan formasi yang unik sama sekali ya. Ada sih yang baru ke klub-klub yang baru, tapi untuk datanya formasinya biasa-biasa aja guys ya. Nggak ada yang menarik, yang unik, dan juga langka yang pastinya yang kita incar biasanya ya. So, untuk kali ini gue akan ngasih tahu sama kalian semuanya ya, mengingatkan kembali gitu kan, formasi-formasi unik dan juga langka yang masih tersedia sampai saat ini. Dan untuk kalian yang belum meng-save atau menyimpan formasi-formasi default tersebut, maka kalian harus atau wajib nonton video kali ini ya. Oke guys, langsung yang pertama ya, formasinya itu 3-1-3-3. Kalian bisa dapetinnya itu dari Roasu Kumamoto ya. Oke, pengaturan tim dasar, kemudian kita masuk ke Liga 2 Jepang ya. Oke, masuk Asia Oceania, J2 League, kemudian scroll paling bawah Roasu Kumamoto ya. Oke, langsung kita kembali. Kita lihat ubah formasi default kan ya. Oke, dapat formasi yang sama yaitu 3-1-3-3 ya. Ini cukup unik banget. Oke, nah kelebihan untuk formasi ini adalah setiap sisinya diisi guys ya. Di posisi RMF serta RWF-nya, LMF serta ada LWF-nya juga ya. Kemudian di tengahnya pun ada AMF serta DMF, atau kalian bisa ubah juga tuh jadi CMF ya. Oke. Nah, ini untuk tiki-taka ini cocok banget ya guys ya. Oke, ini membentuk segitiga terus, kemudian dari jarak pemain ke pemain ini deket banget ya, nggak jauh-jauh amat. Ya, jadi kalau misalkan kalian yang emang suka banget pakai tiki-taka ya, ini cocok banget guys ya. Kalian bisa lihat pergerakannya dinamis banget, pergerakannya dinamis banget guys ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke formasi yang kedua ya. Untuk formasi yang kedua, kita pindah ke negara. Oke, kita masuk tim dasar, ganti langsung. Ingat, ini hanya reminder ya. Yang belum menyimpan formasi-formasi unik yang masih tersedia sekarang, kalian harus simpan dari sekarang ya. Wajib banget, guys. Eropa nasional ya. Oke, langsung kita akan pilih Prancis. Nah, ini guys ya. Oke, langsung kita akan ubah formasi, defaultkan Gaskin, dapat formasi 4-1-3-2. Nah, di sini untuk formasinya 1 jadi CMF, 1 DMF, kemudian untuk wing kanan dan juga kiri jadi RMF serta LMF, ditambah ada 1 second striker murni, dan ini nggak bisa kalian ubah jadi posisi yang lain ya. Di sini mati untuk peran pemainnya, mutlak jadi second striker aja ya. Oke, nah itu untuk formasi yang kedua. Yang ketiga kita langsung ganti lagi nih guys ya. Kita pindah lagi, kita pindah ke Thailand ya. Oke, Asia Oceania, kemudian kita akan ambil nasional ya. Thailand, mana Thailand? Nah, ini dia guys ya. Oke, langsung kita akan lihat ubah formasinya. Defaultkan Gaskin, dapat formasi 4-2-3-1. Nah, ini masih diisi juga dengan RMF serta LMF ya. Namun yang tadi ada second striker, kalau ini jadi AMF ya. Tetap dengan satu striker juga. AMF-nya bisa kalian ubah jadi gelandang tengah ya. Oke, paling cocok sih jadi gelandang serang. Oke, itu untuk formasi yang ke berapa? Ketiga ya. Kemudian untuk formasi yang keempat, gue akan spill lagi. Kita ambil lagi guys, masih dari negara. Kita akan pindah ke Amerika Selatan, nasional. Kita pilih, nah, negara Jordan guys ya, juara dunia. Oke, ubah formasi default kan Gaskin, dapat formasi 4-4-2. Ya, lagi-lagi di sini dibantu dengan second striker, tapi untuk yang ini bisa kalian ubah peran pemainnya, bisa jadi penyerang tengah juga ya, walaupun untuk posisinya agak ke belakang dikit. Kemudian untuk sayapnya ini dibantu dengan 2 RMF serta LMF ya. Untuk CMF bisa kalian ubah jadi DMF atau tetap
seperti aturannya yaitu CMF dua-duanya ya. Oke guys, nah sekarang kita akan pindah lagi. Oke, kita akan pindah ke klub kembali guys. Oke, kita akan pindah ke Liga 2 Italia Eropa Serie BKT namanya, nah Sremona JR ya. Oke, langsung kita akan ubah formasi, defaultkan Gasken, dapat formasi berapa? 3-1-4-2 guys. Oke, di sini untuk RMF-nya yang biasanya posisinya di sini atau bahkan di sini, tapi yang sekarang ini di sini guys ya. Ini harusnya posisi aslinya RB guys, atau bahkan yang saya pun yang sebelah kiri ini LB harusnya ya. Tapi di sini yang bikin uniknya itu mereka jadi posisi RMF serta LMF guys ya. Serasa pakai 5 back padahal ya. Oke, tapi mereka posisinya RMF serta LMF. Kemudian dibantu dengan CMF yang di sini bisa kalian ubah jadi gelandang serang ya. Dua-duanya juga jadi AMF. Oke, dan ada 2 striker yang siap nompang serangan kalian ya. Oke, kemudian juga untuk selanjutnya kita akan lihat nih dari mana ya. Oke, kita pindah lagi ke negara saudara-saudara. Oke, kita akan ganti lagi. Kita akan masuk ke negara Asia ya. Iran guys ya, dari Iran. Kita lihat formasi unik ya yang berasal dari Iran ya. Oke, defaultkan Gasken, dapat formasi 4-4-2. Oke, di sini ini uniknya nih guys ya. Oke, uniknya itu di sini pertahanan rapat banget sejajar ya. Tiap depan sama belakang, oke. Kemudian untuk serangannya udah ada second striker dan juga center forwardnya ya. Ini untuk SS-nya mutlak, nggak bisa kalian ubah lagi. Oke, kemudian untuk selanjutnya masih dari negara Asia, kita pilih lagi. Kita ganti ke, nah ini dia guys ya, Korea DPR ya. Oke, langsung kita akan lihat, ubah formasi, defaultkan Gasken, dapat formasi 4-4-2. Oke, kalau yang tadi di Argentina ini 11-12 kayak Argentina ya, tapi kalau yang Argen agak ke belakang dikit yang satunya. Tapi untuk sekarang ini seimbang dua-duanya. Untuk kiri kanan pun ditopang dengan RMF serta LMF. Apakah bisa diubah jadi gelandang serang? Jawabannya tidak ya. Oke, mutlak jadi RMF, LMF atau jadi gelandang tengah aja. Oke guys, yang selanjutnya masih dari negara juga, tapi kita pindah. Nggak hanya dari Asia aja, kita akan pindah ke Afrika ya, nasional. Kita pilih Zambia. Nah ini dia guys, Zambia. Langsung kita akan lihat, ubah formasinya, defaultkan Gasken, dapat formasi 4-3-3. Ini versi Diamond guys. CMF nya bisa kalian tentukan kayak ini, atau kalian bisa ubah jadi gelandang serang ya. Ini Diamond guys ya, anjas, kelas, ngeri-ngeri sedap, termata mantap ya. Oke guys, kalian bisa pakai nih formasi ini gacor banget, sumpah guys ya. Oke, ini formasi 4-2-1-3 spesial ya, versi Diamondnya. Boleh kalian save juga, ini berasal dari Zambia. Oke, kemudian juga masih dari negara nih, gue spill aja, reminder aja untuk kalian yang belum pada save formasi-formasi unik dan juga langka yang masih tersedia sampai sekarang ya. Oke, Eropa, kita pindah nasional, Skotlandia, kebetulan langsung ada. Langsung ubah formasi saja, defaultkan Gasken, dapat formasi 5-4-1 guys. Anjas, kelas ini langka banget ya. Oke, untuk pertahanan di defense dengan 5 orang back ya. Kemudian juga tengah ada 2. Walaupun ada 2, di sini ada RMF serta LMF yang bisa support juga ke tengah nantinya. Terus juga ada 1 center forward yang siap untuk nyerang ya. Oke, kemudian juga masih dari negara guys, negara Eropa juga. Pengaturan tim dasar lagi, kita akan ganti Eropa nasional. Mana dia? Nah, ini guys ya. Wales. Ubah formasi, defaultkan Gasken, dapat formasi 3-1-4-2. Ini formasi terawih guys ya. Berjajar ya guys ya, biar afdol safnya. Oke guys, ini DMF, CMF, CMF, RMF serta LMF. Tapi sungguh riskan di sini karena pakai 3 back ya. Untuk pertahanan kalau misalkan udah lewat ke sini nih ya. Ini riskan banget 3 orang doang. Oke, kemudian juga ada dari Brazil guys, ubah formasi enggak.
Nah, kita ganti lagi ke Brazil, guys. Oke. Kita masuk Amerika Selatan, nasional, pilih Brazil. Oke. Oke, langsung kita ubah formasi, defaultkan Gaskin. Nah, ini formasinya 11-12 atau sama aja seperti formasi dari Prancis. Untuk SS-nya nggak bisa kalian ubah juga ya. Oke guys, nah itu saja untuk di reminder kali ini ya, formasi-formasi uniknya juga langkahnya. Sebenarnya masih banyak sih, nanti gue bakal lanjut di part keduanya ya. Untuk kalian yang belum pada save dari formasi tadi yang udah gue share, silakan kalian untuk ambil dulu save ke daftar taktik permainan terlebih dahulu sebelum nanti formasi unik dan juga langkahnya pada hilang ya. Oke, ini belum semua, ingat guys. Nanti gue bakal spill lagi untuk sisanya yang belum gue share sama kalian semuanya ya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.